Okay guys, welcome to my Jadi aku mau makan. Aku mau makan, ini udah jam berapa sih? Udah jam 3. Dan ini masih mendung kayaknya. Udah mendung lagi. Coba lihat aku makan di mana ya? Di kamar atau di luar? Di luar gak ada orang sih. Aku mau makan di sini gitu ya. Tapi enggak ah. Di kamar aja. Kita ngambil air dulu. Oh, Dadin. Oh iya guys. Ini gelasnya lucu kan. Terus ngambil ini. Basah. Ini susah guys. Wow. Mari kita buka. Ini segini hanya 15.000 ya guys. Susah banget. Jreng. Aduh, ada nasiar lagi. Ya udah, makan dulu, lapar belum makan. Nah guys, aku buka. Ikan. Sama ikan, sama sayur. Ada sambal. Ini nasinya, ini aku setengah aja. Karena kebanyakan. Ini hanya 15.000. Mari kita makan. Bentar guys. Ya. Makan di kasur jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Guys, akhirnya beres. Dan ini kekenyangan asli. Kenapa aku tuh gak pernah masak padahal ada kompor di bawah? Aku lebih ke apa ya? Lebih irit beli makanannya sih. Tapi biasanya aku untuk nasinya aku masak sendiri di sini. Tapi kalau untuk yang lainnya aku beli masakannya, kayak lebih irit gitu loh. Jadi misalkan satu kali makan bisa beli 5.000 sampai 10.000. Jadi per harinya irit lah. Kadang 15.000 gitu. Ke sayur atau enggak sama mending apa ya, sama ikan aja cuman 7.000, 10.000, paling sayur 5.000. Tergantung sih sama apa. Kalau ayam-ayam gitu aku jarang sih, kalau sekalinya keluar nah makan di tempat lain baru sama ayam gitu. Karena menurut aku tuh bosen banget, guys. Ini karena tadi pagi udah bangun ya. Terus barusan bangunnya siang jam 1 dan baru makan jam 3, guys. Dan hari ini aku gak kemana-mana. Mungkin aku akan sering ngevlog sih sekarang. Ini kayak lebih ke mukbang ya. Dan di kos ini hanya aku, yang lainnya lagi pada kerja. Aku kebetulan lagi di kos. Oke, guys, gitu aja ya. Terima kasih sudah mau menonton video vlog. Apa ya ini, vlog atau mukbang apa ya, pokoknya itulah. Oke, guys, jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Bye, thank you.